bayar 45 juta aja. 45 juta doang. 45 juta aja, ini tipe tertinggi GR. Ini iya. 45 juta. Iya, mungkin hanya sekitar 8% harga mobil. 8%an, benar. Siap. Betul. Angsurannya, Mas? Ini lagi ada Veloz, sebenarnya kita yang promonya gede itu ya salah satunya Veloz sama Avanza. Cuman yang lebih wow lagi itu Avanzanya sih. Di Avanza mulai dari tipe G-nya, oke. Okay. Itu DP-nya kita bisa di 5 juta aja. 5 juta doang. 5 juta aja. Ini di 11 juta. 11 juta. 11 juta. Angsurannya? Angsurannya itu di 3,9. 3,9. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ketemu. Siap. Sama Mas Ari. Siap. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah. Mas Ari gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Angin. Siap. Ini luar biasa, senior saya di mobil second ini. Enggak juga, Pak Haji. Dengan Mas Ari ya. Nih. Iya. Silaturahmi ke Toyota Tunas. Iya. Di Cipondo. Cipondo. Iya. Tangerang ya. Di Tangerang. Oke, okay. Sebelumnya Mas Ari perkenalkan dulu. Iya, nama saya Hari. Saya sekarang kerja kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu di Tunas Toyota Cipondo. Cuma kalau Sabtu Minggu ke teman-teman bisa temuin saya di DJ Auto. DJ Auto. Iya. Palem Semi ya. Palem Semi. Kita lagi mau coba cek promosi. Siap. Ya. Promosi Toyota yang mobil-mobil baru. Betul, mobil-mobil baru. Di beberapa baru. Unit ada yang NIK 2022. Beberapa ada 2022, Pak. Oh, iya. Masih ada. Promonya masih sangat bagus ya. Promonya oke lah. Oke banget ya. Oke banget. Nah, kesempatannya mumpung masih ada nih, teman-teman. Siap. Karena promonya memang luar biasa ya untuk yang NIK 2022. Ya, kalau untuk NIK 2022 itu jadi Pak Haji kalau misalnya di kita itu hanya sisa stok ya. Hanya sisa stok. Sisa stok itu berarti teman-teman itu rebutan sama beberapa konsumen lain. Betul. Dan itu seluruh Indonesia. Nah, unit yang pertama kita boleh bahas Rise, boleh. Okay. Mau bahas Veloz juga boleh. Rise dulu ya. Rise aja dulu. Nah, ya, ini apa-apa. Yang ada NIK 2022 ya. Ada NIK 2022-nya, Pak Haji. Oke. Okay. Ya. Harganya ini mulai di 232.400.000, Pak Haji. Ya. Ini tipe yang itu untuk tipe yang G. Tipe yang G. Tipe yang G. Kalau misalnya untuk tipe teratasnya yang GR itu di 305.100.000. 305 juta 100 ya. Ribu. Oke. Okay. Nah, ya, secara singkat itu nanti teman-teman mau matic mau manual ada. Oke. Okay. Mau yang mesinnya 1.200 itu sama dengan Calya. Oh, 1.200 sama dengan Calya. Oke, okay, baik. Pasti yang pasti teman-teman kalau misalnya nyari mobil harian irit itu pasti pilihannya itu kan, karena itu udah kali udah terkenal irit banget teman-teman kan. Betul. Nah kalau misalnya mau yang 1000 cc turbo itu ada juga. Oke. Okay. Jadi dia mesinnya 1000 cc ditambah tenaga horsepower dari turbonya. Oke. Okay. Itu juga nggak kalah irit. Oke. Okay. Pas banget buat mobil-mobil perkotaan. Tapi nanti teman-teman masih dapat cashback lagi dari saya. Oh gitu. Mau cash, mau kredit, mau tukar tambah, mau hanya minta bantuan untuk ngurus-ngurus pajak, ngurus asuransi itu bisa di saya. Bisa. Oke. Okay. Baik. Nah Sophie. Untuk paket kreditnya yang terendah. Siap. Yang tipe terendahnya itu DP 15 juta, angsurannya di 4.600. 4.600. Sudah sampai goceng ya sama sekali ya. Itu 5 tahun. Awal sampai akhir itu segitu. Itu asuransinya kombinasi? Asuransi kombinasi. Kombinasi. Iya, Pak Haji. Oke, 1 tahun ORES, 4 tahunnya TLO. 4 tahunnya hanya kehilangan aja. Kehilangan aja. Tapi teman-teman mau upgrade lagi asuransinya bisa ya, Mas Ari ya. Mau upgrade asuransinya, mau nanti teman-teman kalau misalnya itu 15 juta, Pak saya ada duitnya 25 juta. Nah, nanti untuk sekedar simulasi, untuk sekedar konsultasi itu di saya boleh lah gratis. Nah, itu dia. Boleh. Nomor telepon saya di 0813-9973-2630. Oke, online 24 jam ya? Online 24 jam. Tersambung via WhatsApp juga dong tentunya. Tersambung via WhatsApp. Oke, siap. Selanjutnya. Mobil Calya. Ini ada Calya, Pak Haji. Mau tipe E, mau tipe G ada. Tipe E, tapi tipe G. Tapi ini 2023 sekarang kita punya. Oh, ini ya. 2022 sudah habis? 2022 sudah habis. Harga OTR-nya berapa nih? OTR nanti menyesuaikan sama daerah. Menyesuaikan sama daerah. Ya. Oke. Okay. Yang G matic dan manual tersedia. Matic dan manual tersedia, Pak Haji. Barangnya banyak. G berapa duit manualnya? Tipe G manualnya itu di 170.200.000. 170.200.000. Ya, dan itu belum cashback kalau belum teman-teman cashback. Mau beli cash lah. Betul. Tipe E-nya DP minimum berapa kira-kira? DP minimumnya di 11 juta. 11 juta. 11 juta. Angsurannya? Angsurannya itu di 3,9 5 tahun.
Nah, kalau tipe G berapa Mas Ari? Tipe G-nya itu mulai DP di 14 juta. DP 14 juta? Ya, angsurannya di 4 juta 50 ribu. 14 juta, angsurannya 4 juta 50 ribu. 4 juta 50 ribu. Selama? Selama 5 tahun, Pak. Selama 5 tahun. Tapi siap. Untuk DP masih bisa nego nggak, Mas, kira-kira, Mas? DP nanti omong aja mau nego. Tapi masih berapa. Bisa ya? Jadi kalau misalnya di kita, Pak Haji, misalnya DP mau di bawah 10 juta, bisa. Oh gitu? Bisa. Tinggal menyesuaikan aja kemampuan nanti teman-teman. Nanti menyesuaikan ya. Aja. Betul. Nah, konsultasi aja dulu, nggak apa-apa. Konsultasi. Pokoknya, ya. Teman-teman, mau kalian nih, mumpung tersedia dan ready stock ya. Siap. Nah, DP terendah udah. DP kalau angsuran pengen 1,5-an, ada nggak? 1,5-an ada. Bisa? Bisa. Jadi itu DP-nya kita di 85 juta, angsurannya di 1,8. Bisa nego, apa mau angsurannya yang dinego boleh? Siap. Untuk kalian teman-teman rekomendasi, karena rekomendasi. DP-nya 15 jutaan. 15 angsurannya jutaan. Terjangkau banget, apalagi buat pakai ojol ya. Buat pakai banget. Nah, buat teman-teman yang mau misalnya jadi driver Grab ya, Grab, atau driver transportasional, taksol, betul. Itu nanti saya bantu. Itu gratis kalau misalnya teman-teman mau untuk sekedar konsultasi, di saya boleh. Okay. Konsultasi aja dulu. Nanti okay. Gimana maunya, mau punya DP berapa, mau punya mobil buat di operasional, tarik taksol, boleh. Betul. Nah, selanjutnya Mas, ini lagi ada Veloz. Sebenarnya kita yang promonya gede itu ya salah satunya Veloz sama Avanza. Salah satunya Veloz sama Avanza. Salah satunya Veloz sama Avanza, cuman yang lebih wow lagi tuh Avanzanya sih, Pak Haji. Oh ya. Hmm. Oh, iya. Promo yang lebih bagus lagi, yang lebih besar lagi sebenarnya di Avanza. Ada di Avanza. Avanza. Oh gitu. Iya. Oke, dijelaskan Mas, silakan. Jadi kalau misalnya di Avanza mulai dari tipe G-nya, oke. Okay. Itu DP-nya kita bisa di 5 juta aja. 5 juta doang. 5 juta aja. Waduh, enggak ada tambah-tambah lagi nih. Enggak ada tambahan apa-apa. Jadi kan teman-teman kalau di sini kan sistemnya kan teman-teman booking fee dulu. Heeh. 2 juta boleh. Heeh. Nanti 3 jutanya pas mobil mau dikirim ke rumah konsumen. Avanza itu DP-nya di 5 juta kalau di kita di Avanza. Untuk Avanza DP 5 juta. DP 5 juta. Itu NIK 2000? Itu NIK 2022 masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih banyak berapa unit? Enggak banyak lah pokoknya. Enggak banyak ya, tapi masih tersedia. Kalau ya. Misalnya 2023 nanti saya hitungin paling beda-beda dikit sih kalau beda-beda Avanza. Dikit ya. Avanza beda-beda dikit 2023. Enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh. Oke. Siap. Nah, untuk promonya DP 5 juta ketemu angsuran berapa, Mas? Ketemu angsurannya di 5,8 5 tahun. 5,8 sama 5 tahun. Wih, 5 masih tahun. Murah banget ya. Masuk DP murah. 5 juta doang. Itu yang tipe G manual apa metik? G manual. G manual. G manual. G manual. DP 5 juta, angsuran 5,8. Angsuran 5,8. Siap. Oh, teman-teman. Masih sangat worth it. Di masih bawah 6 juta. Berarti masih di bawah 200 ribuan per hari. 180-an. 180.000 per hari. Per hari. Wah. Nah, kita kembali ke promo. Siap. Kalau misalnya ini di promonya Veloz itu DP-nya mulai di yang Veloz itu di 15 juta. DP 15 juta. 15 juta, angsurannya di 6 jutaan. Angsuran 6 juta. Angsuran 6 jutaan. Selama? Itu selama 5 tahun, Pak Ji. Selama 5 tahun. Selama 5 wow. tahun. DP-nya bunganya 0% juga ada. Oh iya. Bunga 0%, Pak Ji. Bunga 0%. Iya, tapi cuma hanya khusus 1 tahun aja. 1 tahun aja. Iya. Boleh. Silakan, paketnya apa? DP-nya di 155 juta. 155 juta. Ya, angsurannya di 10 jutaan lah. 10 jutaan selama 1 tahun. Selama 1 itu tahun. Free bunga. Iya, kecuali... jadi teman-teman kalau misalnya biasa kan dagang mau diputar dulu duitnya pakai DP itu bisa. Betul. Menyesuaikan konsumen kita. Iya, udah termasuk asuransi ORIS ya? Iya. Kejangkau nggak buat teman-teman? Ya, insya Allah kejangkau. Kalau DP bisa langsung aja japri. Nanti japri aja. Untuk data. Konsultasi aja dulu. Betul, konsultasi aja dulu buat teman-teman. DP gratis. 5 juta benar-benar sangat merekomendasi. Karena apa? Harganya murah banget. Harganya belum murah. Tentu di tempat lain sama. Betul. Innova terbaru, Zenik. Zenik. Waduh, macu banget ya. Iya. Waduh, udah ganti baju nih. Ya. Jadi setelah Innova, setelah Kijang lah terutama ya. Kijang betul. Yang legend itu udah ada di Indonesia dari tahun 70-an. 70-an. Sekarang ini udah generasi yang paling barunya. Terbaru. Iya, Zenix. Zenik. Nah, dia ada berapa tipe, Mas? Zenik itu kita ada di 3 tipe. 3 tipe? 3 tipe tipenya itu G, bensin, dan okay. hybrid. Oke. Okay. V bensin dan hybrid. Oke. Okay. Dan V modelista. V modelista. Iya. Oke. Okay. Dan Q hybrid sama Q modelista. Oh. Iya. Oke. Okay. Siap. Nah, ada paket promonya nggak, Mas? Kalau misalnya tipe, kalau misalnya promo itu kita banyakkan kan itu inden. Kalau di kita ready. Kalau misalnya beberapa unit kita inden. Kalau misalnya seperti yang hybrid itu inden. Cuma kalau misalnya non hybrid yang bensin itu ready. Juga rekomendasi itu ready. Kita ready banyak. Oke. Okay. Luar biasa tuh teman-teman.
ketersediaannya masih cukup ada ya. Masih banyak. Buat teman-teman kalau yang mau hybrid ya mungkin agak-agak nunggu dikit ya, tapi agak-agak nunggu tapi nggak lama. Nggak lama. Ya. Paketnya apa aja Mas yang terbaik Mas? DP-nya ini kita mulai di 30 juta dengan asuransi 1 tahun itu. DP 30 juta DP doang. DP 30 juta. Innova. Iya, Zenik. Zenik. Untuk tipe G. Tipe G. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman mau asuransi ringan ini DP di 205 asuransinya di 5 juta setengah. DP 205 asuransinya 5 juta setengah. 5 juta 500. Siap. Selama? Selama 5 tahun aja. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja. Beli mobil ini ada cara buat trade-in. Mobil lamanya dikubur. Mobil lama. Tinggal nambah duit sedikit. Asurnya jadi mobil ini. Dan teman-teman misalnya kalau kita kan saya kan pernah di mobil bekas ya Pak Haji, masih di mobil bekas masih bahkan. Di mobil bekas bahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di mobil bekas udah agak bosan, ah, saya pengen beli mobil baru. Itu nanti bisa nanti konsultasi ke saya. Oke. Okay. Nanti mobil bekasnya walaupun masih kredit, oke. Okay. Itu nanti kita bantu hitungin simulasinya. Oh. Misalnya untuk pelunasan dan sisa pelunasan bisa DP untuk mobil baru. Benar. Jadi perhitungan itu nanti saya akan hitungkan kembali untuk mobil barunya asuransinya berapa itu bisa. Oke. Okay. Mas, tadi saya tertarik Mas sama DP 30 asuransi berapa Mas? DP 30 itu asuransinya di 13 jutaan. 13 sampai 14 jutaan. Selama? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ya. DP-nya 30 juta doang. 20 juta. Asuransinya sekitar 13 sampai 15-an itu tergantung tipenya. Tergantung tipe. Range-nya ya 13 yang mungkin yang tipe G. Siap. Yang tipe V di atasnya lagi. Tipe V di atas lagi. Siap. Okay. Apalagi Mas kira-kira Mas? Nah, ini ada Toyota Rush nih. Toyota ini Rush. Juga Toyota Rush Pak Haji. Terbagi berapa tipe dia? Toyota Rush itu terbagi 2 tipe, tipe 2 G tipe. Sama tipe GR. Tipe G sama JR, oke. Okay. On the road-nya? On the road-nya kalau misalnya tipe G manual itu 278.800.000. Oke. Okay. Kalau matic-nya 289.600.000 belum okay. Dipotong cashback. Cashback. Siap. Kalau yang JR-nya itu 291.500.000 untuk tipe manual. Oke. Okay. Kalau misalnya matic-nya 302.200.000 tapi itu belum cashback. Belum cashback. Belum cashback. Ini paket permurahnya Mas. DP-nya kita kasih di 30 juta bisa. DP 30 juta DP bisa. 30 juta. Oke. Okay. Tapi itu normal ya asuransinya tipe apa Mas? Yang tadi tipe G ya? Tipe G. Iya. Tipe G. Asuransinya 30 juta. 5.419.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun 5.400. 5.400-an. Itu yang G matic manual. G manual. G manual. G matic-nya berapa Mas? G matic-nya itu DP-nya di 32 juta, asuransinya di 5.590.000. Tinggal pilih aja tuh. Tinggal pilih aja. Mau G atau mau yang GR? GR. Nanti yang GR di WhatsApp aja di WhatsApp misalnya. Aja. Nah, teman-teman kalau misalnya ada budget DP-nya di bawah 30 juta nanti boleh konsultasi dulu. Nah, itu dia. Pasti boleh. Banyak konsultasi nanti sama Mas Arif. Boleh. Dilayanin. Pasti dilayanin 24 siap. Jam ya, Mas. 24 jam. Okay. Beli enggak beli dilayanin. Beli enggak beli dilayanin. Oke. Okay. Kita ke dalam karena okay. Itu ada mobil yang the best. The best. Siap. Okay. Fortuner. Fortuner. Siap. Fortuner tipe GR ya. Ini tipe tertingginya ya. Tipe tertinggi Pak dari Haji. Mobil Fortuner. Siap. VRZ ya. Ini okay. CC-nya yang paling tinggi Pak Haji. Oke. Okay. Ini diesel 2800 turbo. 2800 turbo. Turbo. Wede, udah mesin gede pakai turbo lagi. Pakai turbo lagi. Luar biasa. Iya. Siap. Nah, ini Pak Haji. Promonya paling terbesar apa ini, aja tuh Mas? Ini karena ini kan banyak VinCode yang sisa dari 2022. Mm-hmm. Jadi ini kan harga cash-nya di 624 juta. 624 juta 50.000. Oh. 625 lah. Oke. Okay. Tapi ini DP-nya kita kasih spesial itu enggak nyampe 10% dari harganya. 45 juta aja ini tipe tertinggi GR. Iya, mungkin hanya sekitar 8%an harga mobilnya. 8%an benar. Betul. Asuransinya, Mas? Asuransinya di 14 juta. 14 jutaan. 14 juta lebih dikit, enggak nyampe 14,1. 14 juta fix tuh. 14 lebih dikit, Pak Haji. Iya, lebih dikit ya. Yeah. Fix ya, tapi ya. Fix dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tahun pertama sampai tahun kelima. OKB juga bisa, Mas. Siap. OKB juga bisa. Siap, Pak Haji. Segitu masih kejangkau lah kalau buat siap. Ukuran yang teman-teman siap mau. Apalagi trade-in bisa ya. Jadi trade-in bisa. Kita spesialnya untuk misalnya pengambil unit di saya. Mm-hmm. Jadi teman-teman contoh ada Fortuner lama. Oke. Okay. Nanti dan Fortuner lamanya mau udah BPKB udah di tangan atau BPKB masih 1 tahun 2 tahun lagi di leasing. Mm-hmm. Itu nanti saya lunasin. Oh. Nanti semua perhitungannya kita terbuka lah. Oke. Okay. Dan yang pasti untuk harga yang ininya, ini 625 juta. 625 juta lah kita taruh ya. Uh-uh. Itu nanti masih bisa dapat potongan cashback. Masih dapat potongan cashback. Nah, nanti potongan cashbacknya misalnya mau dibuat di subsidi ke mobil bekasnya atau mau diuangkan sekalipun udah dapat mobil udah dapat uang cash langsung bisa di saya. Betul, betul. Jadi fleksibel ya. Fleksibel banget. Ya tuh teman-teman. Betul. Mumpung promonya masih ada. Siap.
DP 45 juta. Siap. Mungkin kalau mau nego dikit bisa ya. 45 juta dari 45 boleh lah. Boleh dikit-dikit. Boleh lah, dikit-dikit. Dikit-dikit boleh ya. Boleh. Tapi memang dipastikan terbaik. Test drive di rumah kan bisa. 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 Benar, 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 benar. Nah, pokoknya di siap. Mas Ari ini diberikan promo terendah DP 45 juta. DP udah 45 juta. Pulang. Cakep deh gue. Nah, udah enggak ada lagi deh lawannya deh. Siap. Ya, ya untuk teman-teman yang lagi mencari mobil mau baru, mau bekas, terutama mobil baru ya untuk di merek Toyota, itu jangan ragu untuk konsultasi ke saya, nanti saya akan memberikan pelayanan terbaik, saya akan memberikan konsultasi yang terbaik, dan itu semuanya pasti fleksibel sesuai kondisi dan keuangannya teman-teman. Nah, itu dia. Siap. Kadang kan ada keuangan tapi kondisinya nggak memungkinkan nih. Betul. Kadang ada yang mau ragu apapun itu, konsultasiin dulu aja sama saya. Enggak apa-apa. WA dulu. Walaupun enggak jadi beli, kita nambah saudara aja. Benar. Betul. Itu patokannya ya. Itu patokannya. Siap. Ini ada lagi? Ya, Pak Haji. Nah, alhamdulillah. Oke, berikut tadi yang telah saya uraikan. Siap. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya, Mas ya. Tampilan. Iya. Nah, saya dari Dorsa Auto, Mas Hari dari Tunas Toyota Cipondo. Cipondo. Undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.